بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده إخواني وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Terakhir kita ambil adalah bacaan kita terhadap Tautiyah, yaitu mukaddimah pembukaan yang dibawakan oleh penyarah kitab ini, yaitu Syekh Ibn Baz rahimahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-15. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Tsumma ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa arsyada an-nasa ila tauhidillah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan atau membimbing manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ankara alaihim syirk. Kemudian juga Rasulullah mengingkari di hadapan mereka kesyirikan. Wa 'allamahum ma yajibu alaihim min tauhidillah wal ikhlasillah. Dan juga mengajarkan kepada mereka perkara yang wajib atas mereka berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas terhadapnya. Fa hadallahu 'ala yadihi man hada wa ala yadi ashabihi wa man ba'dahum min du'atil huda. Kemudian dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mendapatkan hidayah, dan melalui tangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga melalui tangannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sebagian manusia mendapatkan petunjuk dan mengenal tauhid. Wa man ba'dahu min du'atil huda, dan juga yang setelah mereka dari para dai yang menyeru kepada petunjuk, yaitu para dai tauhid. Summa 'ada katsiran minan nas ila syirki wa ibadatil asnam wal awthan. Kemudian kembalilah kebanyakan manusia kepada kesyirikan dan menyembah berhala-berhala, wal awthan, dan juga ngam patung-patung. Jadi asnam sama awsan terkadang maknanya mirip ya. Na'am barakallahu fikum, berhala atau patung. Na'am. Karena kalau sonam itu jelas umum. Nah, tapi kalau awsan, na'am barakallahu fikum, itu biasanya sesuatu yang memang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada yang bedakan antara sonam dan awsan. Ada yang mengatakan na'am barakallahu fikum wasan itu lebih umum daripada sonam. Namun intinya dua-duanya adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka jadikan sesembahan, baik itu bebatuan, pepohonan, atau yang berbentuk patung, berhala, atau yang semisalnya barakallahu fikum. Na'am. Wa waqa'a fi Najd fi hadhil jazirah min asyirki billahi asyai'ul kathir. Kemudian terjadilah sesuatu yang banyak sekali di kota Najd ini, di negeri ini, negeri Saudi Arabia ya, berupa kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya terjadi atau muncul kesyirikan, muncul perbuatan-perbuatan kesyirikan. Karena pada asalnya kesyirikan ini munculnya barakallahu fikum sejak di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Semula dahulu sebelum Nabi Nuh AS, mulai dari Nabi Adam AS, itu mereka semuanya beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi mereka. Naam, berada di atas satu agama. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia berada di satu ummah, maksudnya adalah millah, berada di atas satu agama.
Itu agama Islam, agama tauhid. Na'am barakallahu fikum. Kemudian setelah dengan jarak kurang lebihnya 6-10 kurun atau 10 generasi, 10 abad. Na'am barakallahu fikum. 1000 tahun sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam, muncullah kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam dalam bentuk seakan-akan mereka mengagungkan orang-orang saleh, meminta kepada orang saleh. Nah, seperti itu, padahal sudah meninggal. Akhirnya mereka ada yang membuat bangunan-bangunan di atas kuburan mereka. Nah, dalam artian di atas kuburan orang-orang saleh tersebut mereka bangun, mereka agungkan. Nah, barakallahu fikum, karena orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka anggap mereka orang-orang yang paling suci dan yang bersih, sehingga mereka pun mengagungkan, meminta kepada orang saleh, Waddan, Naam, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasra, atau yang semisalnya, barakallahu fikum, Naam. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya, walasiyama fil qurun al-muta'akhir al-ashir. Terlebih-lebih lagi di generasi-generasi belakangan, generasi ke-10, wal hadi ashar, dan generasi 11, wal qarni tsani ashar, dan juga pada generasi yang ke-12, namanya abad 12. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, fa yasarallahu jalla wa ala khuruj hadha asy-syekh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan keluarnya Syekh yang mulia Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Fa innahu ta'allama min as-sighar, karena beliau memang belajar sejak kecil. Didukilkan dalam terjemahnya, beliau belajar sejak kecil dan beliau menghafal Al-Qur'an sebelum beliau dewasa. Naam, sebelum menginjak umur dewasa. Masyaallah. Wa ra'a ma 'alaihi an-nas min al-kufri wa syirki, kemudian dia memperhatikan terhadap apa yang terjadi di lingkungan manusia berupa kekufuran dan kesyirikan. Wa ibadatul asjar wal ahjar, dan juga berupa perbuatan menyembah pepohonan, beribadah kepada pepohonan, beribadah kepada bebatuan. Fa fatahallahu nam basiratah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukakan pandangan beliau dan juga ilmu beliau. Wa syaraha sadrah, dan Allah telah lapangkan dada beliau. Hatta da'an nasa ila tauhidillahi wal ikhlasillah, hingga beliau al-imam al-mujaddid al-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyeru berdakwah kepada manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama untuknya. Jadi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dakwah yang sangat mulia. Dahulu di sekeliling Ka'bah barakallahu fikum, nah, banyak kubah-kubah. Mereka masih ta'asub madhabi. Jadi kubah-kubah itu ada 4 kubah itu ya. Nah, yang bermadhab Imam Ahmad sendiri, yang bermadhab mengikuti madhabnya Imam Malik sendiri, yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i sendiri, yang bermadhab madhabnya Abu Hanifah sendiri. Sehingga mereka sholatnya itu di kubah-kubah mereka. Jadi mereka ta'asub madhabi, fanatik madhab. Nah, akhirnya diberantas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dihancurkan kubah-kubah tersebut, dijadikan satu kiblat bersama kiblatul muslimin. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Tentunya semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan juga waktu itu ketika membentuk daulah negara Saudi Arabia, nah, semula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bekerja sama dengan Malik Saud. Nah, jadi Malik Saud itu berkaitan masalah apa? Masalah kekuatan pemerintahan. Adapun masalah dakwah, masalah din, masalah agama, yang megang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hingga saat ini, kalau kita perhatikan, yang jadi raja adalah keluarga dari Al-Saud, keluarga As-Saud. Kemudian yang menjadi mufti am, pemberi fatwa di negara Saudi Arabia dari keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dikenal dengan Al-Syekh. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Wa qama bidzalika atama qiyam, kemudian beliau pun berdakwah, mendakwahkan tauhid dengan sebenar-benar dakwah. Naam, ditegakkan. Wa sabara 'alal adza fi dzalik, dan bahkan beliau bersabar di atas rintangan yang beliau jumpai, yang beliau dapatkan dalam berdakwah tersebut. Wa sa'adahu man sa'adahu min du'ati tauhid min auladihi wa gharihim, dan ada juga yang bantu beliau dari kalangan orang-orang yang membantu beliau dari para dai tauhid. Naam, dari kalangan anak-anak beliau dan yang selain mereka.
hatta dhahara dinullah, hatta dhahara dinullahi fi hadil jazirah, hingga muncullah nampaklah agama Allah Subhanahu wa taala di negeri ini, negeri Saudi Arabia. Wa hatta azalallahu syirka, hingga Allah taala menghilangkan kesyirikan. Wa ibaratul asnamul awthan, dan juga menghilangkan persembahan atau beribadah terhadap berhala-berhala dan patung-patung. Wa ada wa dakhalan nasu fi dinillahi afwaja, dan kembalilah kemudian manusia juga berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wastaqarra al-iman wa at-tauhid fi hadhihi al-jazirah, dan menetaplah keimanan dan tauhid di negeri ini, yaitu negeri Saudi Arabia. Na'am barakallahu fikum. Wa ayyadahu 'ala dhalik man hadahullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan dukungan, memberikan kekuatan, na'am, untuk mendakwakan tauhid tersebut di negeri tersebut, negeri tauhid, negeri Saudi Arabia. Na'am, orang-orang yang Allah taala berikan hidayah kepadanya. Kemudian wa waffaqahum min al-Saud, kemudian Allah taala pun juga memberikan taufik kepada keluarga al-Saud. Wa ansarahum wa a'wanahum wa umara'ahum, atau wa ansarihim wa a'wanihim wa umara'ihim, dari kalangan para penolong-penolong Al-Saud, dan juga pembantu-pembantu Al-Saud, dan juga para pemimpin-pemimpin dari kalangan Al-Saud. Hatta zahara dinullah, hingga nampak dan muncul agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wa hatta tarakat, na'am, wa hatta turikatul ilalihatul ma'budatu min dunillah, dan hingga ditinggalkan sesembahan-sembahan yang disembah, ilah-ilah yang disembah selain Allah, min asjaran wa ahjar, berupa batuan ataupun pohonan. Wa ballahu nam wa majanin wa gharihim. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya semuanya nam telah disirnakan. Nam semuanya telah dihilangkan dengan dakwah tauhid tersebut, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nam dihilangkan, dihancurkan. Kemudian selain itu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala di Jaziratul Arab, nah, setelah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih dibersihkan, disucikan, agar mereka memurnikan nah peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wastaqarra tauhidullah fil ard, dan akhirnya menetaplah, kokohlah tauhid. Nah, barakallahu fikum, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala nah di muka bumi ini. Wa umiratul masajidu bidurus wa bayanil haqqi, dan dimakmurkan masjid-masjid dengan pelajaran-pelajaran dan juga penjelasan atau dijelaskan kebenaran. Wa bidda'wati ila dinillahi azza wa jal, dan juga dengan dakwah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nusibatil qudat, kemudian ditetapkan adanya qadi-qadi, para hakim. Naam. Wa hukima bi syari'atillah, dan jadikan hukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wastaqarra amru tauhid wal iman fi hadzal jazirah ala yadi Syekh Muhammad wa ansarihi. Naam, dan menetaplah, kokohlah perkara tauhid ini dan keimanan di negeri ini, negeri tauhid, negeri Saudi Arabia, nah melalui naam atau dengan sebab tangan atau melalui tangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para penolongnya. Tentunya tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullahi alaihim jami'an, semoga Allah telah merahmati mereka semuanya. Wa ala ajba'ihi fil haqqi, dan juga semoga Allah telah merahmati terhadap orang-orang yang mengikutinya dalam dalam kebenaran. Fal maqsudu anna hadzal kitab, yang diinginkan bahwasanya kitab ini, allafahu rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengarangnya, menyusunnya, li bayani haqiqat tauhid, untuk menjelaskan hakikat daripada tauhid. Wa bayani haqiqat syirki, dan untuk menjelaskan nam hakikat daripada kesyirikan. Warad al musyrikin, dan bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Wabayani nam wabayanin anna al ibadata nam atau wabayani anna al ibadata haqqullahi wahdah, dan penjelasan bahwasanya ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala semata. Wa anna al wajiba ikhlasuha lillahi wahdah, dan bahwasanya yang wajib adalah mengikhlaskan nam agamanya atau mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, mengikhlaskan ibadahnya semata hanya murni untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Wa anna al-wajiba al-hadaru min asyirki na'am qalilihi wa kathirihi daqiqihi wa jalilihi. Dan bahwasannya yang wajib adalah berhati-hati dari kesyirikan, sedikit maupun banyaknya, yang tersembunyi maupun yang nampak, yang lembut maupun yang jelas terang-terangan, harus kita berhati-hati. Wa adhafa ila dhalika bayanu syai'in min wasa'il syirki wa dharaihi. Dan juga disandarkan, diikutkan pula nah pada pembahasan tersebut penjelasan tentang sedikit daripada perantara-perantara yang bisa menghantarkan kesyirikan kepada kesyirikan, dan juga pintu-pintu kesyirikan. Nah, misalnya semua wasail, wasilah-wasilah, perantara-perantara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan akan dijelaskan. Wa syai'in minal bid'ah allati nam taqdah fi tauhid. Dan juga sedikit daripada perkara bid'ah yang bisa merusak, mencela tauhid. Wa syai'in minal ma'asi allati tanqus thawaba nam allati tanqus thawaba ahli tauhid. Dan juga sedikit menjelaskan mengenai maksiat-maksiat yang bisa mengurangi na'am barakallahu fikum, atau allati tunqisu thawaba ahli tauhid, yang bisa mengurangi na'am barakallahu fikum pahala pemilik tauhid. Hatta yastakmila qari'u hadzal kitab, hingga sempurna pembaca kitab ini, ma yanbaghi sebagaimana layaknya, an yastakmila min tauhidillah sebagaimana layaknya na'am barakallahu fikum, untuk menyempurnakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa ittiba'i syari'ati, dan juga untuk mengikuti syariatnya, wa tarkil bid'ah wal khurafat, dan juga untuk meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan juga khurafat, hayalan-hayalan, kesyirikan-kesyirikan, wa sa'iril ma'asi allati haramahallahu 'azza wa jalla, dan seluruh maksiat-maksiat, atau seluruh maksiat-maksiat yang Allah telah haramkan. Intinya nah barakallahu fikum, semua dijelaskan dalam kitab tauhid nanti secara globalnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tujuannya apa? Agar si pembaca itu sempurna membaca kitab ini, kemudian nah, bisa menyempurnakan tauhid sebagaimana layaknya. Nah, mengikuti syariat, meninggalkan bid'ah, dan juga meninggalkan seluruh maksiat yang bisa menghancurkan atau yang bisa mengurangi pahala tauhid. Kata beliau, huwa kitabun la na'lam annahu nam subika an ulif misluhu. Ini adalah kitab yang kami tidak pernah mengetahui bahwasanya ada yang na barakallahu fikum telah mendahului annahu na barakallahu fikum, bahwasanya apa, kitab tersebut telah didahului an ulif untuk dikarang yang semisalnya fi ma'na atau semakna. Jadi intinya na barakallahu fikum, beliau tidak mengetahui adanya kitab yang dikarang semisal dengan kitab tauhid ini yang semakna, tapi ya ala sighri hajmihi wa kasrati faidatihi, yaitu apa, kitab yang sangat ringkas ini, tapi apa, na'am barakallahu fikum, dengan kecilnya ukurannya namun banyak faedahnya. Jadi beliau menyatakan bahwasanya kami tidak pernah mengetahui atau belum pernah mengetahui adanya kitab yang mendahului kitab tauhid ini yang dikarang semisalnya dalam semakna atau sepembahasan. Dengan apa? Dengan catatan sama-sama kecilnya, sama-sama kecilnya ukurannya, kemudian faedahnya banyak, itu enggak dijumpai. Fayan bagi hifdhu, maka yang layak adalah menghafalnya. Jadi bagi para akhwat atau ikhwah yang mampu untuk menghafalnya, tafadhal, itu bagus sekali. Naam. Wa ta'ammal ma fihi minal ayati wal ahadits, dan perhatikan apa yang terkandung di dalamnya berupa ayat-ayat dan hadis-hadis, lima fiha minal ilmin nafi' wal hudal mustaqim, dikarenakan di dalamnya terkandung ilmu yang bermanfaat dan juga petunjuk yang lurus. Wad dalalati ala tauhidillah wal ikhlaslah, dan juga ada pendalilan terhadap apa? Na'am barakallahu fikum, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan na'am murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ala butlani syirki wa sa'iri ma haramahullahu minal bid'i wal ma'asi allati naha anha subhanahu wa taala. Dan juga di dalamnya ada penjelasan dan juga ada dalil mengenai larangan atau batilnya kesyirikan dan juga seluruh perkara yang Allah Ta'ala haramkan berupa perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara maksiat yang Allah Ta'ala melarang darinya. Ikhwani fiddin, azza wa jazakumullah, sudah kita selesaikan bacaan kita terhadap muqaddimah nam yang disampaikan oleh penyarah itu Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengenai sebab ditulisnya kitab tauhid ini. Sebabnya diantaranya karena banyaknya kesyirikan dan munculnya kesyirikan sehingga harus ditumpas, dan agar na barakallahu fikum hancur dan memurnikan tauhid
Nah, barakallahu fikum, murnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antaranya beliau rahimahullah berdakwah, nah barakallahu fikum, dengan penuh rasa ikhlas sehingga diberkahi kitab-kitab yang beliau naam karang seperti Al-Usul Salatah, Al-Qawaidul Arba' atau yang lainnya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah, wa nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.